kalau tuan ke pantai air papan, singgah sekejap ke teluk buih. Inilah suasana di Pulau Bintan. Lautnya tenang, air pun tak berbuih. Assalamualaikum, anak cucu numpang tengok-tengok. Kalian gak apa-apa kan guys? Kan banyak yang bertanya, di Pulau Bintan ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai apa? Jadi kalau di pesisir Pulau Bintan ini rata-rata tuh masyarakat berprofesi sebagai nelayan. Tapi nelayan ini ada bermacam-macam. Ada yang memang individu dia mancing atau menjaring ikan. Ada juga yang dia tangkap ikan menggunakan kelong. Atau dia bekerja sama orang tangkap ikan menggunakan kapal pakai jaring. Nah sekarang yang kalian lihat ini adalah barisan kelong di dekat Pulau Bintan. Jadi kelong-kelong ini ditarik lagi ke tepi pantai karena sekarang ini lagi bulan 12, musim angin utara. Awak tak tahu di tempat kalian bilangnya musim apa. Kelong yang kalian lihat ini adalah jenis kelong apung. Jadi kalau kelong apung nih dia boleh diseret-seret, ditarik-tarik kemana aja. Tariknya pakai kapal pompong. Jadi kalau angin utara sudah selesai, cuaca sudah tenang, baru nanti kelong-kelong ini dari ditarik ke tengah laut lagi, ke tengah samudra untuk tangkap ikan, tangkap sotong. Kalau sekarang kan masih angin utara, jadi kelong-kelong ditarik ke tepi pantai. Biasanya harga ikan tuh sangat melambung tinggi. Harga ikan naik karena banyak nelayan yang tidak pergi menangkap ikan. Terus di Provinsi Kepri ini ada 2400 pulau lebih. Hanya 400 pulau yang berpenghuni. Jadi Provinsi Kepri ini dia terkenal dengan penghasil pasir, bauksit, batu granit. Pasir, bauksit, batu granitnya tuh diekspor. Tapi kalau sekarang tambangan bauksit harus ada smelter. Terus Provinsi Kepri ini memang sangat dekat dengan negara Singapura dan Malaysia. Jadi memang sangat bergantung dengan wisatawan asing yang datang ke Provinsi Kepri, terutama di Pulau Batam dan Pulau Bintan ini. Bukan awak nak bangga-bangga akan Provinsi Kepri, tapi setelah Bali, wisatawan asing itu banyak datang ke Provinsi Kepri ini. Jadi ketika zaman pandemi dulu, pelabuhan internasional itu kan tak boleh diaktifkan. Nah, itu sangat berdampak terhadap dunia pariwisata atau ekosistem pariwisata di Provinsi Kepri. Jadi banyak hotel-hotel, resort yang pelanggannya banyak dari luar negeri. Begitu pintu pelabuhan internasional ditutup, banyak yang tutup hotel-hotel dan resortnya. Karena kalau nak berharap dengan tamu atau wisatawan lokal itu tidak sebanyak atau tidak sebanding dengan wisatawan dari luar negeri, terutama dari Singapura. Karena di Singapura itu kan banyak pesawat dari berbagai negara. Jadi dia datang ke Provinsi Kepri, ke Batam, ke Pulau Bintan ini melalui negara Singapura. Terus kalau wisatawan asing nih kan dia dari luar negeri kan, biasanya dia mata uangnya tuh dolar Amerika ataupun dolar Singapura lah. Harga dolar nih kan tinggi. 1000 dolar Amerika ya dah hampir 16 juta duit rupiah kita. Kalau 10.000 dolar Amerika tuh sudah 155.230.000 rupiah duit kita. Kalau 1.000 dolar Singapura tuh sama dengan 11.589.000 rupiah duit kita. Jadi tetap kita memerlukan wisatawan asing untuk menghidupkan pariwisata lokal di Indonesia. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian 3 kali. 3 kali aja, jangan banyak-banyak. Buat kalian yang bertanya kenapa banyak netizen Indonesia yang berkomentar kasar di konten apresiasi dari Kepri, nah itu termasuk salah satu fenomena. Karena awak pun baru tahu juga, netizen-netizen yang berkomentar kasar nih, dia bilang dia dari Indonesia. Setahu awak, netizen Indonesia itu sangat baik dan ramah, sangat bertoleransi tinggi. Dia sangat menghargai perbedaan. Dia tahu di Indonesia ini sangat banyak budaya, budaya Melayu salah satunya. Jadi kalau dia mendengar konten apresiasi dari Kepri bercakap Melayu, harusnya dia paham bahwa di Indonesia pun ada orang Melayu. Tapi yang terjadi memang sangat banyak komentar netizen yang bilang bahwa kalau awak bercakap Melayu nih, awak tak nasionalis. Tapi percayalah, netizen yang bilang seperti itu, dia pun tak akan bisa bertanggung jawab kalau bahasa Melayu ni hilang, tak digunakan atau punah, tidak digunakan. Netizen yang bercakap seperti itu, dia berharap kalau awak ni bercakap macam sinetron di Jakarta. Padahal fakta nyatanya, orang-orang di Indonesia ni tidak semuanya bercakap seperti sinetron yang ada di Jakarta. Terus kalau ada komentar dari orang Melayu negara lain, mulailah
itu diserang komentar itu dengan komentar-komentar yang tak sedap, komentar-komentar yang membuat gaduh. Seharusnya netizen Indonesia yang berkomentar kasar itu berpikir kalau dia nak cari gaduh sama orang Melayu negara lain, dia pikirkan juga bahwa di Indonesia ini pun ada orang Melayu juga, dia harus menjaga kedamaian. Tapi kan itu tidak terjadi. Masih banyak netizen-netizen yang kalau awak bilang dia buta sejarah, dia tidak mendapatkan edukasi. Nah inilah fungsinya kita, memberikan edukasi terhadap netizen-netizen yang tidak mendapatkan edukasi tersebut. Karena pada hakikatnya kalau kita tak bercakap Melayu, kita nak bercakap apa? Kita nak bercakap macam sinetron di Jakarta kah? Sehari-hari makan sambal belacan, sekali bercakap, bercakap macam sinetron di Jakarta. Fakta nyatanya adalah Provinsi Kepri ini jauh dari Jakarta. Provinsi Kepri ini dia dekat dengan negara Singapura dan Malaysia. Kalian datanglah ke Provinsi Kepri, pasti banyak menemukan orang Melayu, bercakap Melayu, banyak situs-situs sejarah kerajaan Melayu zaman dulu. Jangan bilang awak ni tak nasionalis. Awak inilah yang paling nasionalis, menjabarkan, memberitahukan daerah-daerah di Indonesia yang berbatasan dengan negara Singapura dan Malaysia. Jangan bilang awak tak bertoleransi, justru awak inilah yang paling bertoleransi. Kalian tengok Amirul ni, dia berjalan dekat mana? Dekat Bazar Imlek etnis Tionghoa. Di Bazar Imlek etnis Tionghoa ini, bukan hanya orang Tionghoa yang berjualan, berniaga. Orang Melayu, orang Banjar, orang Minangkabau, orang Bugis pun ikut berniaga di sini, meramaikan, memberi efek ekonomi. Dekat Bazar Imlek ni pun ada stan promosi atau jualan travel, umroh dan naik haji. Kalau kalian tak percaya, kalian datanglah ke Bazar Imlek di Tanjung Pinang. Terus, kalian harus jaga sikap etika kalian dalam berkomentar. Ini Provinsi Kepri, jadi sangat-sangat wajar kalau ada warga Melayu dari negara lain datang berkunjung ke sini, karena mereka punya saudara di sini, di Provinsi Kepri ini. Jadi bukan berkunjung untuk liburan, berkunjung untuk bersilaturahmi, menjalin silaturahmi dengan saudara mereka. Nah kalau kalian asyik nak hentam semua orang Melayu dari negara lain berkomentar, tujuan kalian apa? Mau memecah belah? Kan awak dah bilang konten apresiasi dari Kepri ini bukan pemecah belah bangsa. Ini konten memberikan edukasi. Wih, banyak wak duit Amirul. Duit siapa tu dia jumpa? Banyak wak. Duit dolar Singapura. Wih, meledak Amirul. Jumpa duit dolar Singapura di Tanjung Pinang. Jadi yang kalian lihat ini adalah koordinat Pulau Bintan. Nah, jadi Pulau Bintan ni, nampak tak kalian yang merah tu kan? Itu wilayah Kabupaten Bintan. Nah, kalau kalian nampak ni, Kota Tanjung Pinang kan tidak masuk ke dalam yang merah-merah itu. Karena Kota Tanjung Pinang ni dia beda administrasi, beda wilayah. Walaupun sama-sama di Pulau Bintan, Kota Tanjung Pinang ni dia punya wilayah sendiri di Provinsi Kepri. Karena Tanjung Pinang ini ibu kota dari Provinsi Kepri. Kota Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang ni pun masuk di Provinsi Kepri. Pulau Kundur, Tanjung Balai Karimun pun masuk di Provinsi Kepri. Jadi di depannya ini kan Selat Singapura, negara Singapura dan negeri Johor, Malaysia. Jadi ini adalah betul-betul perbatasan tiga negara, Indonesia, Singapura dan Malaysia. Walaupun berbatasan dengan laut, tapi dia perbatasan negara. Jadi sangat banyak pelabuhan internasional di Provinsi Kepri ini yang untuk berangkat ke negara Singapura dan negara Malaysia. Kalau kalian paham awak cakap apa, coba kalian anggukkan kepala kalian tiga kali. Tiga kali aja, jangan banyak-banyak. Jadi Amirul ni resah dan gelisah jumpa duit orang di Tanjung Pinang. Duitnya ni bukan duit Indonesia, duit Singapura, duit dolar Singapura. Ni Amirul bingung nak mengembalikan uang ini ke siapa. Banyak pula tu, berapa ratus dolar tu, dolar Singapura dia terjumpa di Tanjung Pinang. Cuman cara dia nak kembalikan ni kita tak tahu. Kita tunggu je episode selanjutnya, Amirul menemukan duit dolar Singapura di Indonesia. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Terima kasih juga buat Khalid Keluma yang sudah kirim video ini. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kalian gak apa-apa kan guys?